Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Surya Menani. Seperti biasa teman-teman, kita akan coba untuk melakukan reaction sebuah video lagi. Dan video yang akan saya lakukan reaction kali ini datangnya dari girl band yang bernama Aespa, teman-teman ya. Karena Aespa ini baru aja mengeluarkan MV terbaru di YouTube dan trending, teman-teman. Ini baru aja sekitar 10 jam yang lalu, tadi saya lihat teman-teman ya dalam merekam video ini. Itu Aespa mengeluarkan MV terbaru sekitar 10 jam yang lalu, terus saya mencoba untuk melakukan reactionnya. Dan ini kali pertamanya saya melakukan reaction MV dari Aespa ini, teman-teman. Dan saya tidak terlalu ngerti ini girl band-nya seperti apa. Kita langsung lihat aja yuk, seperti apa sih MV terbarunya dari Aespa yang berjudul Armageddon. Kita langsung lihat videonya dan ini dia. Seperti film, teman-teman ya. Beatnya, elektriknya teman-teman ya. Darkness sekali MV-nya. Bisa kembali gitu ya? Matanya. Oh, sumpah sih ini MV penuh dengan art, teman-teman ya. Kepalanya di gini. Matanya. Wah, keren coy. Transisinya cek sumpah. Aespa. Sumpah, udah selesai Armageddon. Oke, baiklah teman-teman semua, tadi kita udah sama-sama menyaksikan bagaimana MV terbarunya dari Aespa yang berjudul Armageddon, teman-teman ya. Ntar saya buka dulu. Wah, ini sih kalau bisa dibilang dari semua MV yang pernah saya lihat, teman-teman ya, untuk girl band, ini yang paling mahal dan paling keren kalau menurut saya ya, teman-teman ya. Karena saya belum pernah lihat sih Aespa-Aespa yang lain, maksudnya MV Aespa yang lain, teman-teman, baru ini saya ngeliat. Karena tadi saya coba untuk buka YouTube dan ngeliat ini trending, teman-teman ya. Ternyata ada juga yang Aespa yang judulnya Supernova, nanti saya coba untuk melakukan reaction-nya teman-teman ya. Untuk next video deh saya coba teman-teman, apakah sebagus ini atau sekeren ini, bahkan mungkin yang lebih keren daripada ini ya teman-teman ya. Tapi saya rasa sih tetap Aespa ini makin hari itu makin MV-nya pasti lebih bagus ya teman-teman ya.
Oke, untuk reaction saya melihat video ini, saya benar-benar kaget teman-teman ya. Pertama kali melihat si Aespa ini, wow. Sungguh banyak art-art, terus banyak transisi-transisi juga yang keren. Musiknya juga keren, untuk beat-beatnya juga susah untuk ditebak ya teman-teman ya. Musiknya seperti apa, mau alirannya itu seperti apa ya, hardcore. Bukan juga, mau dibilang darkness juga enggak. Tadi ada slow-slownya juga ya teman-teman ya. Pokoknya ini agak sedikit membingungkan lah teman-teman ya untuk aliran musiknya Aespa ini kalau menurut saya teman-teman ya. Terus kalau untuk MV-nya juga, wah ini sih totalitas yang paling keren sih yang pernah saya lihat. Memang mahal ini sih kalau saya bilang teman-teman ya. Udah nggak banyak sih yang harus saya komentarkan, kalian lihat aja langsung video MV terbarunya Aespa yang berjudul Armageddon ini teman-teman. Itu linknya sudah saya cantumkan di bawah, itu kalian klik aja atau kalian langsung lihat aja di YouTube ataupun diketik teman-teman ya, kalian ketik aja di situ Aespa Armageddon. Wah, kalian lihat sendiri dan pakai insight. Untuk beatnya keren, sesuai dengan musiknya, sesuai dengan MV-nya juga yang abstrak sekali teman-temannya, susah kita untuk tebak ini maksudnya apa dari MV-nya ataupun dari lagu yang berjudul Armageddon ini teman-teman. Oke, baiklah teman-teman ya, sampai di sini dulu untuk reaction video saya. Maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai di titik ini. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus berikan like pada video ini serta kalian bisa aktifkan lonceng notifikasi yang ada di samping tombol subscribe teman-teman ya. Terima kasih buat kalian yang udah dukung selama ini. Terima kasih untuk negara-negara yang juga saya lihat dari YouTube saya itu, Indonesia itu mendominasi teman-teman ya. Terus Malaysia dan Filipina serta Korea teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video saya meskipun kalian mungkin agak bingung ya teman-teman ya. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Surya Ramdhani dan bye-bye.